Ini update Kanamaru ya guys, yang beli di Jatinegara. Kemarin sempat kena jamur kapas di siripnya. Cabungnya udah ada. Sebelahnya nih yang red barito nih. Backlight guys, gue taruh outdoor soalnya. Ini red barito. Label sellernya sih red barito ya, tapi gue nggak tahu nih. Mungkin ada yang tahu bisa komen. Nah, ini kemarin lompat nih. Lompat guys, aduh lupu cerah nih dia pas lompat tuh. Gue nggak tahu kenapa kalau kanan tuh kayak ada bekas bopeng bopeng, padahal mah lompatnya gitu aja. Ini gue ketapangin buat ngobatin luka bekas lompatnya. Tuh, hitam gitu guys. Blue red blue. Oke. Black spotnya lumayan sih nih. Si Pak Boy gue namanya. Belum, masih belum 20 cm ya guys. Udah lumayan lah. Gue lagi mau treatment satu pakan lagi. Kalau ini kan gue pakai pakan akari nih bu guys. Maggot, maggot kering. Kalau pulkranya gue pakai premium blue. Nah, cuma gue nyari premium blue yang 2 mm, 2 mm lah di ininya, susah banget ya. Kalau ada info boleh guys. Ini gue yang 1 mm dapetnya di sini. Kari buat blue kerak. Yang spare karena Bleheri nanti next video gue review. Masih mau review ini dulu nih. Ini sih kan perdana gue ya kalau main gabus, jadi gue nggak banyak, masih belajar lah gue kalau ikan gabus lah. Kalau burung lovebird ya ayolah. Burung lovebird mah udah insya Allah hatam, mau genetiknya kayak gimana. Cuma gue udah nggak ternak banyak banget lovebird. Kater nggak tuh cabung itu. Oke, sekian dulu ya guys. Nanti om-omku kita lanjut lagi di next video. Thank you.